Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Nasuka1, channelnya review dan unboxing toys. Oke, pada video kali ini seperti sebelumnya, gue mau mereview 4 macam sesuai urutan Astro Switch dari seri Kamen Force. Kemarin kita sudah mereview 5, 6, 7, dan 8. Sekarang kita mau urut review dari 9, 10, 11, dan 12. Oke, kita mau lihat dulu. Oke guys, gue mau nyalain dulu dari Kamen Force. Ini sudah dimasukkan baterainya guys, jadi kita bisa langsung nyalakan. Nah, kita aktifkan. Oh, sebentar. Sorry. Itu dia, kita sudah berubah jadi Kamen Force di bentuk awal yang putih. Gue mau lihat review dulu Astro Switch seri nomor ke-9. Iya, ini dia nomor 9. Warnanya pink keunguan. Ini dimasukin ke slot yang segitiga. Dan kalau dari lihat gimmick dan gambarnya, mungkin ini pair ya guys, pair atau spring gitu guys. Jadi nanti kalau udah aktifkan seperti ini guys, gimmicknya guys sama seperti roket Astro Switch, seperti naik dan turunkan. Oke, lalu ini dia nomor 10, yaitu Astro Switch untuk formnya pertama dari Kamen Force, yaitu form Elekstat. Kalau kalian juga nonton serialnya, ini dia bentuk warnanya keren ya guys, clear gitu, warna kuning kemasan. Dan seperti ini gimmicknya guys. Gimmicknya kalau yang pernah matikan saklar listrik yang bertegangan tinggi, mungkin seperti ini guys, sama juga switch guys, seperti saklar di rumah kalian. Dan gambarnya seperti petir gitu, nggak petir juga sih guys, elek gitu, listrik ya, petir juga listrik sih. Oke, itu yang 10, dan ini yang ke nomor 11. Warnanya kuning cuman nggak terlalu terang banget, seperti apa sih namanya, Astro Switch Drill. Ya itulah, warnanya kuning. Kalau dari gimmicknya sih gue nggak ngerti, cuman kalau dari gambarnya ya guys, seperti gunting atau scissors. Gunting kenapa warna kuning ya? Ini ada poin apa, panah gini. Seperti itu, dan ini yang selanjutnya Astro Switch nomor 12, warnanya merah. Dan dari gambarnya seperti apa ya guys, suara gitu guys, audio suara. Kalau dari gimmicknya gue waktu itu nggak ngerti guys, ini diputar buat apa ya, dan ini ada buat muter gitu guys, kurang ngerti juga guys. Itu dia, dan kita mau coba langsung masukkan ke force driver karena ini yang segitiga. Kita mau cabut dulu yang drill Astro Switch. Oke guys, kita colok yang customer 9. Hopping berarti lompat ya guys, kalau nggak salah hopping. Oke guys, kita nyalakan gimmicknya. Oh, suaranya hopping on. Karena robotnya robot Jepang, ngomongnya gitu guys. Kita coba lagi guys. Hopping on. Oke, Astro Switch ke nomor 10. Kita mau aktifkan guys. Kita mau colok di slot yang bulat. Ini kita matikan dulu. Kita cabut. Aduh. Kita colok. Siap-siap jadi manusia listrik. Sorry guys. Aduh, sorry guys. Maklum, DX murah.
sensornya udah jelek. Kita colok lagi. Eric atau Eric. Oke, okay guys, kita nyalakan gimmicknya, guys. Wah, mantap guys. Kalian lihat guys di monitor. Aduh, sorry. Di monitornya ini warnanya kuning menandakan. Aduh, sorry guys. Aduh, sorry banget guys, reviewnya jadi jelek. Aduh, malu guys. Kita ulang lagi guys. Pokoknya tadi dia tuh dari putih jadi ke kuning ya guys. Kita perhatikan guys. Wah, mantap. Wah, itu guys. Lalu kita selanjutnya mau coba Astro Switch nomor 11 gunting. Bener gak guys, gue gunting. Kita cabut dulu. Ya, langsung dicolokin guys. Aduh. Sidas. Mungkin penyebutannya kurang tepat nih. Kenapa harus sidas? Harusnya scissors. Coba guys, kita aktifkan guys Astro Switch Scissors-nya. Scissors on. Kita ulangin lagi guys. Bunyinya gitu guys, cekrenik cekrenik kayak robot. Oke, yang terakhir kita mau coba Astro Switch ke 12. Apakah benar dia Astro Switch sound dan suara? Dia ini masuknya ke slot yang X, padahal bentuknya bulat. Ah, sorry guys. Sorry guys. Kita ulang. Ini kita matikan dulu. Apa? Oh, beat guys, beat BAT beat tuh. Kita aktifkan guys, kita putar ke kanan. Beat on. Kita matikan lagi. Ya sudah. Oke guys, itu dia video review Astro Switch nomor serinya berapa tadi? 9 10 11 12. Itu dia guys. Sudah masuk semua guys ke post driver. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan komen kalau kalian suka juga DX ini atau Astro Switch-nya. Kita sharing bareng dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka mainan atau DX Commander. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel Sukusatsu dan nyalakan klik tombol logo belnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Sukusatsu. Oke guys, akhir kata, thanks for watching guys, bye bye, sampai jumpa.